Halo teman-teman, jumpa lagi di channel Lebah Tampan. Pada video kali ini saya ingin membagikan kepada teman-teman alasan kenapa kalau kita mau beli lebah madu kelanceng itu harganya sangat mahal. Yang pertama karena masa panen dari madu kelanceng sendiri itu agak lumayan lama ya. Jadi kita butuh waktu minimal 2 bulan agar bisa panen madu kelanceng. Yang kedua untuk volume dari hasil panennya itu sedikit sekali. Nah itu alasan yang kedua. Dan alasan yang ketiga karena manfaat madu kelanceng itu sendiri. Jadi di dalam madu kelanceng itu mengandung antioksidan yang tinggi dan juga propolis yang tinggi. Jadi itulah alasan kenapa ketika kita mau beli madu kelanceng itu harganya sangat mahal atau sangat tinggi. Ada tiga alasan tersebut. Mungkin itu saja video kita kali ini mengenai alasan daripada madu kelanceng itu harganya sangat mahal. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.